iki namine Om Endi. Ini kene suka dulur dewe. Jadi semua itu keluarga di sini lo, sahabat semua. Jadi nggak ada membeda-bedakan, nggak ada. Oke, sahabat. Kita cuma ubah posisi mencari tempat yang enak, yang teduh, nggak panas. Karena cuacanya panas tapi mendung. Hawanya hawa panas tapi mendung. Jadi kalau cuaca di sini nggak bisa diprediksi ya, untuk hari kemarau kapan, cuaca kemarau kapan, musim hujan kapan, susah prediksi. Ya, Pak. Ulangi mana? Kira-kira begitulah. Bahasa Jawa, iki. Jawa toh. Subscribernya do pengen delok sama bahasa Jawa kok. Aku lo jelali. Sampe mau ngendi, Om? Mau seko SP. Oke, libur ya biasa dolan se. Ngene nih, dadi nih. Kan sampean ning Kalimantan wis suwi toh? Wis 37 tahun ya? Iya. 37 tahun, berarti kan ada pengalaman-pengalaman selama ning Kalimantan iki piye? Jadi ceritane coba awal-awal mulane sampean ning Kalimantan iki piye? Mulai kecil apa emang merantau rene wis gedhe apa piye lah? Seko Flores. Ah, seko Nusa Tenggara Timur. Kepulauan Flores apa Nusa Tenggara Timur? Iya. Hah? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ya? NTT. Lah yo ki piye sejarahe? Bahasa Jawa. Gak bahasa Jawa. Iya kan subscribernya udah pengen ngerti bahasa Jawa nih. Jadi aku ki seko Flores rene ki kaya umur 4 tahun. Patang tahun ini. Umur 4 tahun. Tekan kene nang Desa Lima Sungai Hijau iki. Iki sak alas. Sak alas sak akeh kayune. Yo pengumine yo sipi. Terus dengan bertambahnya tahun, jadi wong-wong ke do teko. Do teko sing saka Jawa, saka Jawa. Yo akeh lah. Pokoke akeh wong saka Jawa Kalimantan iki teko rene. Anggon kene. Ya terus iya ya, oke sih. Ya maksudnya sampean ki berarti nih kene langsung jujuk kerja apa memang nih kene se melok wong tua ambian? Yo melok wong tua toh. Oh, melok wong tua. Oh wong tuanya nih kene kabeh ya? Iya nih kene kabeh. Oh berarti melok wong tua masih cilik sih, umur 4 tahun ya sekolah burung. Oh, umur 4 tahun. Nih zaman bian ke anu ayo om ya? Itu tahun piro sekitaran? Tahun wolu pitu wolu. Tapi nek saka kono kuwi numpake apa? Kapal, pesawat. Numpak kapal laut. Kurang dino kuwi om perjalanan. Coba rute perjalanan iki. Jadi ben ora penasaran iki. Saka Flores sampe Kalimantan. Zaman biyen iki sing kapal iki jenenge kapal awu. Kapal awu itu perjalanannya seminggu tekan Kalimantan. Seminggu. Kuwi rutene ndi wae? Saka Flores langsung ning Kalimantan. Ora. Saka Flores terus nang pulau apa ya? Daerah Lombok kae lah. Daerah Lombok. Terus nang Bali. Oh, nang Bali sih. Ah, karena nang Bali terus Surabaya. Surabaya. Kalimantan Tengah. Oh, lagi training. Kalimantan Tengahnya Pangkalan Bun. Tapi biyen jaman biyen ki ora nang Pangkalan Bun e, nang Kumai. Oh, Kumai ya. Ah. Terus transit kan, transit ke kapal kayu Mengkumai. Jadi wong-wong transmigrasi ke medune kapal ini Mengkumai. Oh, Mengkumai ya. Berarti Sekokumai itu nampak kapal mana hari ini? Sekokumai ke jalan anu Klotok. Urungnya jalan darat. Saya nampak Klotok. Oh iya, nampak Klotok. Terus Lebunin Desa Lima. Oh, berarti langsung medune langsung Sungai Hijau ya? Langsung ke Sungai. Enggak rute darat ya? Enggak. Nah, tuh sahabat-sahabat, jadi di tahun 87 88 itu masih ada bukan ya, masih ada, memang jalur lintasnya lintas air. Jadi nanti kalau ada yang request untuk pengen tahu tempatnya dahulu pelabuhan, teman-teman berhenti di Desa Sungai Hijau, nanti saya tunjukkan kalau ada yang request. Tapi kalau nggak ada yang request ya
nantilah nunggu episode selanjutnya aja. Terus om, nek apa jenenge? Seko Flores, neng Lombok, neng Bali, neng Surabaya, tekan kene baruan ya. Nek saiki kan enak pesawat. Enak pesawat kan Brono tau wisan, langsung Brono enak ya. Ya nek, tapi saya nggak kurang tau Bali. Ora, ora mulai Brono nek saiki kan saiki. Yo. Berarti terakhir mulai neng Flores kapan? Tahun 2016. Oh, 2016. Untuk saiki urung-urung neh Brono ya. Urung. Tapi perkembangan makin anu ya. Makin padat penduduk ora neng Brono ya. Padoe. Jeneng piye ya? Yo lek menurut aku padha wae mung aku lagi pisan kuwi. Lagi pisan ya. Istimewa. Selama 37 meh 38 tahun iki lagi pisan. Nek pisan mulai Rono. Mulai mung kampung asale. Oh, mantep. Pantesan yang kene soale yo kuwi lah enake kita membaur ya, jadi iso ngerti berbagai bahasa ya. Arep ngobrol apa meneh iki? Soale kita enggak enak penyusunan materi dan lain sebagainya ya. Jadi sahabat ini memang enggak ada settingan, enggak ada apa, kita enggak nyusun materi, kita langsung ketemu berbincang aja wes gitu aja. Nuruti request dari sahabat-sahabat sekalian yang di Instagram kemarin. Ayo. Apa mana kamu bisa dibahas? Oh iki sampean ketemu jodoh. Sampean kan wes berkeluarga. Wes dua anak. Loro. Nah itu, tadi Om Endi ini dua anak kembar. Jadi matengnya sekali tapi langsung dua anak loro ya. Ah, mantap. Jelas. Lah ya aku bingung. Lah ngger ditakon iki kok Mas, sampean anak piro? Karo tak semaure loro. Wong bojoku ki lahir pisan tok. Oh iya. Nah, sahabat, jadi Om Endi ini itu jodohnya neng Kalimantan juga ya? Iya neng Kalimantan. Wah di tanah perantauan itu jodoh malah istimewa sahabat. Bagi kalian yang nanti penasaran-penasaran nanti tekok-tekok dewe karo Om Endi gampang wae tinggal neng Desa 5. Desa 5, Desa Sungai Hijau sekarang namanya. Di Desa Sungai Hijau. Ki siki lur. Kudu bir lo. Meh. Es teh ora oleh bir. Bisa. Nah nanti sahabat-sahabat yang biasanya hari gajian hari Minggu ya. Biasanya hari gajian tanggal piro? Tergantung tiap tanggal muda. Tiap tanggal muda hari Minggu pas pasaran di Pasar Karangmulia. Nah kalau sahabat-sahabat yang udah nonton pasti ketemu karo Om Endi gini kono. Soalnya Om Endi juga pulang kampung ke sini pasti ketemu neng pasar kok. Om Endi juga belonjo. Belonjo ya. Lah terus belonjo apa nih? Iya, belonjo ya. Belonjo nih uya, iwa, asin. Terus apa meneh om? Ngobrol ke apa? Yang dibahas. Bagus kan ditakon. Kok ene wong Flores iso basa Jawa? Oh iya, coba. Ini kan lur, ngopo aku ki iso basa Jawa? Aku ki mergo aku ki koncone karo wong Jawa. Aku iso basa Kalimantan, aku koncone karo wong Kalimantan. Sini-sini iso Kalimantan, iso Banjar, tapi itu Banjarnegara, Banjarmasin lur. Banjarnegara ya iso. Ngertine gur nyong riko. Aja kaya kuek. Nah. Oh iya, ning kono kan akeh ya wong Banjar, negara juga akeh ya. Akeh, ning perusahaan ki akeh wong Banjar. Banjar negara. Wong Cilacap, wong Temanggung, Tulungagung. Terus Kebumen akeh. Aku ki iso basa Jawa ya. Aku sekolah ning kene, kecil yo awur karo wong Jawa. Tapi asli Flores to, yo Jawa. Asli ku Flores ya, di Jawa tuh. Tapi akeh-akeh aku petok wong Jawa iki ning dalan lek aku lunga dolan ngono. Kurang mesti wong ke takon aku nggo basa Indonesia, mesti takon nggo basa Jawa. Aku dhewe yo bingung. Tapi kan untungnya langsung iso dijawab ya. Lah iya. Akhirnya keterusan wong e nek koyo basa Jawa terus. Lah iki enak cerita. Nah, coba cerita ke. Enak cerita. Aku mbiyen ke tahun 2016 aku balik neng Flores. Nah, terus aku balik rene meneh, meng Kalimantan meneh. Pas neng Surabaya iki ene wong
wong Surabaya numpak kapal bareng aku. Nah, wong iki mbah dekne iki sengaja ora kowe ora mudeng. Aku ki njagong ngecas HP. Terus wonge teko takon, "Mas, isih ana jasa anu nggon cesan?" "Isih, Mas." Aku yo ngono kuwi. Terus santai. Lah, terus tanpa ditakon apa-apa, dene langsung ngomong basa Jawa. "Ya aku semaur." Heeh. Basa Jawa ya santai ae karo dolanan HP aku. Lah, delalah ana konco siji men teko. "Mas, sampe ini kok ngendi?" "Wong Flores, Mas." "Lah, kok pinter men basa Jawa?" "Lah mau takon lo basa apa, Mas aku?" Heeh. "Kok iso basa Jawa?" "Ya sampean kan takon kok basa Jawa, aku ya semaur basa Jawa to, Mas." "Lah masalah aku iso karo ora ne yo tergantung wong sing takon, Mas." "Iya." "Oke, ning jero kapal ya." "Ning jero kapal kuwi." "Apa syarat saka Flores arep rene tahun 2016 kuwi?" "Ya ning kanggo kerjaan kono yo aku wong basa Jawa karo tau sing ngomong karo aku ki basa nasional. Mesti kok basa Jawa kabeh. Bahkan karo anak bojoku yo dijak basa Jawa kabeh. Masih ora mudeng." "Yo, masih ora mudeng panggah dijak basa Jawa. Dikira ki kabeh iso." "Iso." "Ya aku yo basa Jawa iki yo biasa sih. Kayak basa hari-hari ngono." "Angger ketok karo wong Jawa yo ngomong Jawa. Ketok Kalimantan yo sisi-sisi ngomong bahasa Kalimantan. Ketok wong Duro yo aku bingung kena ngomong apa mudeng." Nah, sahabat di sini tuh banyak orang-orang yang bisa saling bisa baca bicara dari apa jenis suku yang berbeda. Jadi saya pun bisa sebenarnya bahasa Flores, tapi masih kagok, masih apa ya, belum lancar. Iya ya. Kalau Arab lancar gampang lah, pakai yowi. Nah, nanti kalau sahabat pengen lihat di video selanjutnya, nanti saya berbicara bahasa Flores ya, ya. Nanti di video selanjutnya. Kalau yang sekarang kita sing temane dari Om Endi bahasa Jawa. Mungkin enggak usah dodowo ya, Om ya. Kok ben lanjut video berikutnya wae neh, Lur. Video berikutnya nanti kita lanjutkan. Jadi nanti kalau kelamaan nanti sahabat-sahabat sekalian enggak bosan nanti lihatnya. Terima kasih buat kalian semua sudah mengklik video ini, nggih. Semoga kalian diberikan umur panjang, kesehatan yang melimpah, rezeki yang barokah, dan dilancarkan segala kegiatannya. Sampai jumpa lagi. Salam Indonesia sehat untuk kalian semua. Bye-bye. Salam budaya Nusantara.